Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa Islam, iman dan ihsan, juga kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Qurratina qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi baitul kiram. Al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Abi Bakr bin Umar wa Utsman wa Ali bin Hamzah wa Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wa Al-Husain wa Ashratil Mubashirin wa Tabi'in wa Tabi'atina hum bi ihsan ila yawmiddin. Al-Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-ajabu Al-ajabu sungguh aneh. Kullal ajabi, kulla setiap al ajabi orang jadi aneh, jadi sungguh aneh setiap orang jadi aneh. Miman dari sosok. Yahrabu yang menghindar. Mimman dari sosok. Lah yang tidak bisa. Infikaka dihindari. Lahu dia menghindar anhu darinya. Wahuwa adalah Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Bi'allah dengan tidak. Yaf'ala melakukan. Ma apa yukarribu yang bisa mendekatkan ilaihi kepada Allah. Bayak lugu dan mencari. Ma sesuatu. La bakoha yang tidak kekal. Lahu bagi ma'ahu dirinya. Wahuwa yaitu ad-dunya dunia. Wa kullu syai'in, wa kullu dan setiap syai'in sesuatu. Siwal maula, siwa selain al maula Tuhan Allah.
bi ayyub bila dengan menuruti ala syahawatihi, ala pada syahawatihi, keinginan-keinginannya atau syahwat. Syahwat itu artinya keinginan-keinginan. Bayat tabi'ah dan mengikuti hawahu, hawa nafsunya, fa'innaha sesungguhnya bahasa
alladzi yang la baqa'a lahu, tidak ada baqa'a keabadian, alladzi yang la baqa'a, tidak ada keabadian, lahu baginya, alal baqa'i, pada sesuatu yang abadi. Alladzi yang la tidak bisa, alladzi lam fikaka, tidak bisa ing fikaka dihindari, lahu olehnya, anhu darinya, walau karena sekiranya dia lahu memiliki, basiratun mata hati, la angkasa, niscaya tidak akan melakukan, al-amru, apa al-amru hal itu, summa qala, kemudian qala, berkata musannif, penulis kitab, ini Syekh Athaillah Sakandari, la jangan, tarhal kamu pergi, min kaunin ila kaunin, min dari kaunin satu tempat, ila kaunin ke tempat lain, yakni yaitu annal amala, bahwa amal, al-musohibah yang disertai, lirriyai sifat riyah, dan seperti
madmumun, sifat tercela. Ghairu mu'tadin, ghairu mu'tadin yang tidak, ghairu yang tidak mu'tadin bernilai, ghairu mu'tadin bihi yang tidak bernilai. Syar'an, secara syariat, fa'idha jahada, fa'idha ketika jahada bermujahada, siapa al-muridu, seorang murid, nafsahu pada dirinya, hatta sampai dia kholaso bisa menghilangkan, min dzalika min dari sifat min dzalika dari sifat tercela atau riya. Walakin, dan tetapi, qasada bihi, qasada bihi dia berharap, al-jazaa'a pahala, wattarajati dan derajat, wattarajati dan derajat, au atau naila mencari, ar-rutabil aliyati, ar-rutabi pangkat, al-aliyati yang tinggi, wal-maqamati dan kedudukan, lam yazal lam maka dianggap tidak, yazal bisa menyingkirkan, madmuman sifat-sifat tercela,
Aidon juga inda larifina inda di mata al-arifina orang-orang arif wal-mahmudu dan sifat yang terpuji ayyaksida yang diniatkan atau ditujukan, tapi ini terjemahnya seperti diniatkan ayyaksida yang diniatkan bihi melakukan wajah Allah Ta'ala wajah Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala thumma kemudian syabbaha menyerupakan siapa al-musannifu penulis kitab yaitu Syekh Athaillah Ar-Rafila Ar-Rafila orang yang pergi min kaunin ila kaunin min kaunin dari satu tempat ila kaunin ke tempat lain bi kaunihi dengan mengatakan fatakuna maka kamu kahimarin roha fatakuna maka kamu kahimari seperti keledai arroha yang berputar-putar ai yaitu Al-Tahuni ai yaitu keledai Al-Tahuni penggiling tepung Yasiru berjalan keledai wal makana di tempat alladzi yang irtakhala dia berputar-putar ilai di tempat itu
buah yaitu alladzi yan irtakhala berputar-putar minhu di tempatnya litolabil jazai litolabi yang hanya mencari al jazai pahala bihi pada amal rohilun pergi min kaumin dari satu tempat wahuwa yaitu arriyahu hanya pencitraan panahwi seperti contoh ila kaunin ila kaunin pada makhluk huwa yaitu madukiro yang disebutkan min tentang tolabil jazai tolabi mencari al-jazai pahala wasaba buhu wasaba buhu dikarenakan atau karena bakoya dorongan bakoya nufusi dorongan an-nufusi nafsu karena
semua itu minal akwani, dari makhluk, wal akwani, dan ke makhluk, wal akwanu, minal akwani, dari makhluk, wal akwanu, dan ke makhluk. Kullaha, semuanya, mutasawin, adalah sama. Fi kauniha, itu ada mutasawin, adalah sama. Fi kauniha, pada tujuan materi. Al-Yaron, selain Allah, walakin, dan tetapi, irhal, kamu harus pergi. Minal akwani, dari makhluk. Ilal mukawini, menuju sang pencipta. Bi'an tuholiso, bi'an tuholiso, dengan cara mengikhlaskan. Limaulaka, karena Tuhanmu. Wa wahdahu, yang esa. Duna khadzin, duna khadzi ajilin, duna, bukan karena khadzi, balasan, duna khadzi, bukan karena khadzi, balasan, ajilin, langsung, di dalam kurung dunia, bukan balasan dunia. Au hajilin, atau tidak langsung, okay, balasan akhirat. Faman, barang siapa, amila, beramal, li ajli, karena tujuan, li ajli darajati, karena tujuan derajat. Awil maqamati, atau tujuan kedudukan. Fahuwa, maka orang tersebut.
tersebut abdun adalah hamba. Laha kedudukan atau derajat, waman dan barang siapa, amila beramal, lillahi karena Allah, bahwa dia adalah abdullahi hamba Allah, wahuwa dan dia rohilun pergi, minal akwani dari makhluk, ilal mukawwini menuju sang pencipta, wa inna dan sesungguhnya ila rabbika, ila kepada rabbika Tuhanmu, al-muntaha puncak segala tujuan. Allahu a'lam bishawab. Saya jelaskan dulu, wal ajabu kullal ajabi, ya, maksudnya siapa ilah itu, al ajabu kullal ajabi itu mengomentari orang sekarang. Orang sekarang ini aneh, nganeh-nganehi, yes, sungguh aneh dan menganehkan. Mimman yahrobu, ya, dari sosok orang yang menghindar. Mimman la yufa'il infikaka, dari sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Apa sesuatu yang tidak bisa dihindari? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'an bi'alla yaf'ala ma yuqarribuhu ilaihi. Jadi banyak orang sekarang beramal yang membuat dia tidak bisa dekat kepada Allah. Okay. Jadi hal sekarang ini banyak kita jumpai, seperti yang dikatakan oleh Syekh Thoilah, banyak orang yang beramal tapi tujuan amalnya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi amal apa? Semua amalnya orang sekarang dibungkus dengan pencitraan, dibungkus dengan pencitraan. Orang beramal, nah, ketika dia sudah ngalim dan dia itu ngaji dan diposisikan oleh umat,
oleh masyarakat kalau di kita menjadi orang yang memberikan pengajian. Dan dia ngaji itu lama-lama tidak karena Allah. Pertama mengadakan pengajian karena Allah, lama-lama ngaji juga bukan karena Allah. Karena apa? Ya karena tujuannya selain dari Allah. Lama-lama hatinya nanti bergeser dan nafsunya akan membisiki telinganya. Kamu sekarang jadi orang alim. Di dalam dirimu ada sosok seorang ulama. Kamu sudah menjadi ulama. Semakin hari kamu semakin banyak orang yang mengikuti. Kamu harus bersikap hati-hati. Nah ini kata syaitanilah, perbuatan-perbuatan yang seperti ini bukan karena Allah. Awalnya orang pergi ke satu tempat beramal, beribadah karena Allah. Lama-lama juga bukan karena Allah. Ya, dari makhluk kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk. Apa yang dimaksud dari makhluk kepada makhluk ini? Kita kalau mau berbuat amal, contohnya kalau membantu orang lain, ya, membantu orang lain. Ketika saya contohnya di sini saya membantu orang lain, gimana Gus ini, kan ada orang, beberapa orang yang minta bantuan ke saya untuk pembiayaan sekolah anaknya. Nah saya ini mendasari diri saya memandangnya hanya karena Allah, bukan karena makhluk. Tetapi keluarga itu saya dasari, kamu kalau mau niat nolong, ya nolong yang ikhlas. Walaupun kata-kata saya ketika ditanya orang itu, apa sarannya Gus supaya anak saya ini mendapatkan pembiayaan, supaya biaya sekolahnya dapat biaya sekolah dari panjenengan. Ya gak apa-apa, sementing sampean karo anak sampean ngaji melu ngaji. Nggih Gus, sarate namung ngoten mawon nggih. Nah, kemudian di tengah-tengah keluarga juga ada yang berkomentar, paling boleh anaknya wis lulus orang ngaji. Kan manusiawi loh. Nggih manusiawi. Tapi saya sudah berpesan dari awal, ini merupakan ibadah sosial yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apapun liwajhillah, karena tujuannya memandang wajahnya Allah. Makanya istilahnya itu liwajhillah, yang dipandang hanya karena Allah. Ya ketika orang masih membutuhkan saya, setiap ada apa kegiatan di tempat saya, ya datang walaupun hujan. Tapi ketika sudah tidak membutuhkan saya, ya gak datang. Nah, apa yang dimaksud dengan amalan ini? Amalan ini kalau kepergiannya kita beramal itu bukan karena memandang Allah, memang menyakitkan. Makanya keluarga inti saya bilang ini latihan ikhlas. Nanti ketika orang-orang ini sudah tidak lagi mendatangimu karena sudah tidak butuh biaya, kamu juga harus ikhlas. Kalau nggak didasari itu mesti gundul, punya catatan. Iku lek butuh tok ae, rene lek butuh kan ini. Gitu. Nah, itu manusiawi, tapi itu sudah diisyaratkan oleh syaitanilah berbuat apapun yang dipandang adalah wajah Allah. Kalau enggak wajah Allah ya menyakitkan. Ya, tapi saya harus mengajari orang-orang yang berada di sekitar saya. Ya. Kalau saya mungkin terbiasa karena sudah belajar lama, tapi yang lain kan enggak bisa. Maka contoh seperti ini juga akan terjadi dengan kehidupannya jenengan. Ketika tetangga membutuhkan sesuatu, nulungi ya kudu ikhlas. Contohnya diutangi duit 1000, 2000, 10000, gedene 100000. Nggih. Kalau jenengan memandangnya karena Allah, ya Allah, alhamdulillah,
aku bayar SPP-nya anak tidak harus mencari utangan. Ketika tetangganya mau bayar SPP utang, ya dikasih utangan. Tak utangi dia bayar SPP. Niatnya karena memandang Allah, kata si Atha'illah, kalau kamu masih ingin pahala, ya, pahala dunia, al-ajil tadi pahala dunia, berarti bukan karena Allah. Toh juga kalau kamu masih berharap pahala itu di akhirat juga berarti bukan karena Allah. Kalau di akhirat kenapa bukan karena Allah? Ya, karena ingin mendapatkan kafling surganya Allah. Jadi si Atha'illah mengajarkan kepada murid-muridnya, berpesan, kalau berbuat apapun pandanglah wajahnya Allah. Jenengan ngaji ya krono Allah, ngamal ya krono Allah, semuanya karena Allah. Kalau enggak karena Allah pasti akan menyakitkan. Makanya kalau ibadah itu sifatnya sosial harus hati-hati. Karena satu ketika Allah akan menguji kita dengan lesan yang sering mengatakan jenengan ulung itu ikhlas betul, oh ikhlas, ikhlas pasti akan diuji oleh Allah. Saya kadang-kadang ya muncul ketidakikhlasan, sifat manusia itu muncul ketidakikhlasan, keluarga saya ya muncul ketidakikhlasan, tapi saya reda, ya sudahlah. Kita dulu mengatakan berikrar bahwa berbuat apapun yang dipandang adalah Allah. Urusan dia tidak membalas kebaikan dengan kita, kita tidak melihat dia, kita melihat Allah. Urusan dia mau membalas budi yang baik, ya alhamdulillah tidak pun karena kita sudah dari awal diniati nolong karena Allah. Ya kadang karena saya makanya. Saya dalam amal sehari-hari, saya tidak mau menempatkan orang yang ikut dengan saya, walaupun apa namanya sekolahnya saya biayai dan sebagainya. Terus ngapura teman-teman, bahasa Jawa ngapura teman-teman, saya tidak mau. Karena apa? Saya takut kalau lama-lama setan itu mulai membisiki nafsu saya, kemudian tawadhu'nya orang ini bukan kepada Allah tapi kepada saya. Jenengan kalau ngajari tawadhu' anaknya, tawadhu' orang lain, jangan sampai tujuan tawadhu'nya kepada panjenengan tapi tawadhu' tetap kepada Allah. Kira-kira kalau kita mau menolong orang, kita sudah menolong mulai anaknya SD sampai perguruan tinggi. Kalau niat ikhlas, kita butuh enggak orang itu hormat pada kita? Kalau di dalam hati kita masih terbersit yang namanya iku wis kulino ditulung tapi gak ngerti blas, berarti di dalam hati ini masih tidak ada keikhlasan. Kalau jenengan masih butuh penghormatan orang yang ditolong, penghormatan orang lain yang jenengan baiki, berarti amal itu belum dikategorikan ikhlas oleh Allah. Memang praktek ikhlas itu angel. Angel prakteknya. Jadi amal-amalnya ini Atha'illah, kalau mau menuju Allah, ya Allah saja yang dipandang, jangan selain Allah. Amal-amal pun yang kita lihat harusnya Allah. Ngaji pun ya juga karena Allah. Makanya kalau ngaji di sini itu kan dari tahun 2018. Kalau sekarang berapa tahun? Jadi kan ini kan istiqomah. Ya karena budi didi kan wajar. Mau lagi tugas vaksin, mau lagi lapor kan wajar. Tapi masih mampu duduk sampai di malam ini. Ini sudah hikmah yang ke-43. Berarti 43 kali pertemuan dibagi satu bulannya satu kali. Berarti sudah 43 bulan. 36 bulan itu berarti 3 tahun kredit motor lunas. Jadi kan sudah mampu melewati batasan orang kredit motor.
Berarti saya hitung berarti dengan istiqomah. Orang ngaji itu yang dibutuhkan adalah istiqomah. Makanya semakin kesini saya perilah semakin jelas, menyindir kita itu semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, sindirannya semakin jelas. Orang berteman pun juga harus karena Allah. Bukan berteman karena profesi, setelah masa sempurna ya gak berteman lagi. Berteman saja di sekolah, ketika lulus sudah dianggap bukan teman lagi. Ya itu biar kocokku tapi kocok sekolah. Kan gitu. Ya mulai sekolah, tidak sekolah ya tetap namanya teman. Kalau dulu pertemanan. Terus ada kalimat begini, sama mantu tak penyunatno. Aku nyunatnoi. Terus jamaah semua ditonjok. Terus dikongkong nonjok ngomong ini. Sehingga kalau ngaji saya itu jadi tonjok dulu. Itu namanya membatasi orang yang berbuat amal soleh kepada orang lain. Itu kan dulu teman, walaupun sekarang sudah tidak ngaji, berarti tetap teman. Walaupun tidak sekolah, berarti tetap teman. Apa peh lulus MI, SD, terus ke SMP sudah beda sekolah, jangan tidak teman. Ya tetap teman. Bah ditonjok, gak ditonjok, wis jarno ae. Aja diomongi, iki wis saiki gak ngaji, berarti gak teman. Itu orangnya ingin bertemanan ilah yaumil kiamat. Jadi kan batasi pertemanannya hanya sebatas mantu. Kudunya pertemanan ilah yaumil kiamat itulah namanya pertemanan ilah loji. Ngaji gak ngaji tetap konco. Terus kayak stiker ditempelkan motornya, ditempelkan mobilnya ke kancan saklawasi. Saya bukan menyindir Bu Surini kan, karena ada pelajaran ketika Bu Surini ngantar tonjokan. Kemarin aku ya mendengar lagi ngajinya karena pas dengan peristiwa itu, ya saya jelaskan. Ya saya teman SD ya tetap teman, SMP Sanawiyah ya tetap teman, ya SMA Aliyah ya tetap teman, pondok ya teman. Contohnya di pondok itu kan satu komplek tidak pasti itu sekolahnya sama. Di zaman saya pondok ini satu komplek besar itu orang Kediri dan sekitarnya, Karesidenan Kediri, ada orang Kediri kota, kabupaten, blitar kota dan sekitarnya itu ditaruh di situ. Ya, itu juga teman. Nah, ketika sama-sama lulus dari pondok ya tetap teman karena dulu ketemunya karena Allah, berpisah pun juga karena Allah ya. Jadi ketika berpisah bukan karena Allah ya jangan ya. Makanya jenengan ngaji hikam di hikmah yang ke-43 ini harus tajid di dunia. Kenapa tajid di dunia? Nganyar-nganyar ini niat. Karena sudah saya hitung 5 tahun jenengan masih eksis duduk di sini. Oke, nganyar-nganyari niat ngajine kudu karena Allah, bukan karena apa-apa. Kalau jenengan ngaji Bidayatul Hidayah malah nemen nyindire Imam Ghazali. Oke. Saya pikir jenengan dulu pernah ngaji ya Bidayatul Hidayah. Mbok paham-paham kok ngaji. Bab di mukadimah saja Imam Ghazali sudah nyindir. Orang ngaji itu pertama tujuannya ingin meringankan dia ketika berjalan di siratal mustaqim. Jangan ingin ringan gak berjalan di siratal mustaqim supaya gak jatuh ke bawah. Ngaji yang pertama tujuannya orang itu niatnya tajud di dunia. Sekarang jangan harus tajud di dunia. Ngaji ini tujuannya lillahi ta'ala, karena kita ingin melewati siratal mustaqim itu dalam keadaan ringan sekali dan tidak berat, terus langsung nyampe ujungnya. Wa ila rabbika muntaha. Jadi tujuan, puncak dari tujuannya adalah Tuhan kita Allah. Orang haji yang kedua tujuannya ingin menyeimbangkan kondisi kehidupan dunia dan akhirat. Karena pemahamannya fit dunia hasanah
wa fil akhirati hasanah. Ya, yo iso masa dunyo, yo iso masa akhirat. Yang ketiga, ketika orang ngaji, tujuannya adalah untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Ngaji kita sudah 40 kali pertemuan, 43 sih ini, 43 kali pertemuan, hikmahnya ke-43. Nah, kita harus, dulu guru saya berpesan, ini 40 telur hikmah, berarti 40 telur pertemuan, 2018 sekarang 22, berarti berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun pas. Toro pas ngaji metu putune, putune mulai ate paut. Jadi tajudud nikah kata tajudud nikah, tajudud niat, ya tajudud nikah kan mari tukaran gitu, KDRT terus disuting wartawan. Nah, terus nganyar-nganyari nikah, ini bangun nikah. Dan ini bangun nganyar-nganyari niat. Tajdid itu niat, niat kita ngaji ya, karena Allah, liwajhillah. Karena Allah itu supaya nanti kita ketika melintasi yang namanya siratal mustaqim, kondisi kita ringan. Karena apa? Saya ngaji dengan jenengan ikhlas ya, jenengan menerima ilmunya juga harus ikhlas. Ikhlasnya apa? Saya tidak mengkomersialkan pengajian saya. Sebagai bukti kalau saya ikhlas. Jenengan ikhlas karena apa? Sudah 5 tahun tetap setia duduk di sini. Ya, ukuran orang mondok itu 5 tahun kan bentar lagi lulus loh. Jenengan kan gak lulus-lulus setia. Bagus, belum bahasa dilulus-lulus no. Ben pinter, baru lah pinter mulai terus nikah. Tiap-tiap yang mondok, kalau dulu mulai terus ya. Tiap judulnya belum ono. Baru kalau sudah ada yang melamar, baru diri datang ke pondoknya. Yai, ini kita cing nangkotakan yai. Tapi saya nanti nge, ini kalau gue mulai. Tapi mondoknya dulu berarti ya judulnya cetek, tapi mondoknya suwi. Ya judulnya ada sampai suwi sampai tadi ketua pondok orang nonton itu gak boleh-boleh malah ya. Jadi tajdid niat, memperbaharui niat ngajinya adalah karena Allah, bahwa amal-amal kita ini bukan tujuannya riya, pamer, pencitraan ya, mencari ilmu. Tujuan akhirat adalah untuk meringankan perjalanan kita melintasi siratal mustaqim. Kalau kita ngaji di bidayah itu sebenarnya kan mukadimahnya ihya. Mukadimah ihya. Tapi jenengan enggak saya ngajikan bidayah karena sudah pernah ngaji bidayah jadi langsung ihya. Yang ditakutkan oleh Nabi itu bukan dajjal. Yang ditakutkan Nabi bukan dajjal, yaitu orang-orang alim yang perilakunya melebihi dajjal. Contohnya apa? Orang diberi ilmu oleh Allah, dia sangat alim, tapi orang itu mengkomersialkan ilmunya. Kalau bahasanya orang al-hikmah, itu melacurkan ilmunya. Kalau diterjemahkan ya memang itu bahasanya melacurkan ilmunya. Makanya saya kadang-kadang menghindari satu hal karena saya biar tidak dianggap oleh Allah ini melacurkan ilmu. Makanya satu ketika jenengan saya sudah jenengan urusi sendiri yang itu, biar itu bukan menjadi bagian saya, biar kesannya saya ini di hadapan Allah tidak melacurkan ilmu. Kan elele melacurkan ilmu. Ketika contoh ini, ketika diuji Allah, sudah datang jauh-jauh, disuruh ngisi mau'idho hasanah ya, mantenan anaknya ya, saya harus tidur hotel, bawa sopir, bla 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 bla, pulang semua operasional tidak diganti.
mantel apa enggak? Mantel, aduh-aduh. Kira-kira WA apa nang ane apa enggak? Iya. Dan itu pun sering saya alami. Akhirnya keluarga dekatnya tanya, Gus, jenengan tadi di amplopi berapa? Amplop apa? Belum gak dapat amplop? Enggak dapat amplop. Waduh, keterlaluan ini. Yang bersama gak usah. Akhirnya yang amplopi malah orang lain ponanya. Ya saya gak mau kalau itu ponanya yang amplopi. Saya anggap bukan kecelakaan. Memang saya anggap berarti Allah memuji saya ketika ada orang yang mengundang begitu. Ikhlas atau enggak? Kalau saya memandang begini, aku bawa mobil, sopir wis 200 seket sedino suwi, wis nyekai mangan, ngerokoki, kene turu hotel ya melu turu hotel. Pasti seperti itu. Hotel sudah bayar sendiri, apa bayar sendiri? Ya, karena belajar ikhlas pasti Allah akan menguji keikhlasan kita. Saya gue ngaji, ngomongmu jadi orang melacurkan ilmumu. Akhirnya kan saya diuji juga sama Allah. Maka di dalam kisahnya di kitab lain seperti Bidayatul Hidayah, Nabi ketika Isra Mi'raj kan menjumpai orang-orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi bibirnya digunting-gunting oleh para malaikat. Terus tanya pada Jibril, itu wong kena apa, Bril? Kok lambene digunting-gunting? Akhirnya Jibril mengatakan, wis takono dhewe, kena apa menan dunya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang alim alama, ya alim banget ngalime, tapi mengkomersialkan ilmunya. Dan mereka julukannya kalau di dunia jarponi, iso ujar gak iso melakoni ya. Ngajinya mumpung ya, seperti motivator, tapi dia sendiri tidak pernah mengamalkan. Akhirnya mulutnya ketika di akhirat digunting-gunting oleh para malaikat. Makanya si Atoila juga berpesan, manti-wanti, tujuanmu ojo pindah-pindah krono makhluk, ya pindah-pindah karena Allah. Rono beramal baik ya karena Allah. Kira-kira kalau kita ngaji terus butuh imbalan itu karena Allah enggak? Nah, makanya saya kadang-kadang begini ya, wis bolak-balik jaman. Bolak-balik jaman. Makanya Wali Songo dulu banyak orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Wali Songo dulu kalau mengadakan satu hal, beliaulah yang membiayai seluruhnya. Dan orang itu datang berbondong-bondong, tidak ada satupun yang dipungut biaya. Makanya pakai tumpeng yang besar, di tumpengnya itu ada buah-buahan, keliling dan sebagainya. Nah, orang disuruh ngambil sendiri, makan sendiri. Nah, itu kan kalau kata leluhur kita, nenek moyang kita, sebenarnya itu doa. Doa yang menggunakan simbol, simbol kalau di kitab ini. Tapi doa yang menggunakan simbol sekarang itu sudah tidak ada. Doa menggunakan simbol, seko bolong, seko biar, seko kabuli sudah tidak ada. Seko tumpeng sudah tidak ada. Itu kan simbol-simbol yang diajarkan Nabi zaman dulu. Malah sekarang orang yang tidak paham doa menggunakan simbol katanya bid'ah. Apa seko bolong? Ya, ini diucapkan dia, ini kajate busur ini ge, muka-muka tutulan laris ge, ini gawe selamatan sego golong ge, konsumennya ben golong-golong. Nah, ini namanya berdoa padahal tidak menggunakan kata-kata tapi hanya menggunakan simbol. Apakah gak dilakukan oleh Nabi zaman dulu? Contohnya orang sholat istisqa. Kenapa sorbannya harus diginikan, harus dibitukan ge? Itu adalah simbol. Matur kepada Allah itu tidak perlu dengan kata-kata yang luar biasa sambil nangis-nangis, tidak perlu. Allah dikasih simbol saja sudah paham ya, amalan yang harus dilakukan. Tapi ketika jenengan bisa golong suka buli belajar kulit nanti. Loh, itu zaman Nabi itu sudah ada.
kebetulan masuk ke Jawa hampir sama ada yang seperti itu. Ya jujur saja masih orang NODW makin kesini makin hilang. Padahal nenek moyang kita dulu masih menggunakan bahasa-bahasa simbol. Ya, makanya jangan lagi sombong dengan simbol-simbol itu, orang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Maka ketika kita bicara amal, ulama itu ada dua hal. Ketika dirinya sudah merasa jadi ulama, itu ada namanya lisanul hal dan lisanul amal. Okay. Kemudian ada juga lisanul qaul. Umat itu kalau diceramai tok, biasanya malah ulama melebu. Coba dengan seperti saya melakukan sesuatu yang masih dalam perdebatan para ulama, katalah di subhat, makro dan sebagainya. Apakah orang yang ngaji dengan saya tidak mengatakan gusi oleh melakoni berarti ada hal popo, okay, kan? Nah, itulah lisanul hal. Ketika kita salah dalam menerapkan satu amalan, umat melihat kita dianggap halal. Contoh, ada ulama yang sudah terkenal ya, di Jakarta tinggalnya, mukimnya di Jakarta sudah terkenal. Ketika orang itu melakukan satu perbuatan bukan karena syar'i, karena kekeliruan, ya, terus orang lain memandang boleh karena ulama ustadz itu aja bu, boleh. Karena apa? Saya sering ketika orang bertanya, saya jawab, kalau menurut kitab ini tidak boleh. Duh ustadz itu kan kiai ini boleh, gus ini boleh, gus ini boleh. Dan itu nanti salah halnya orang. Karena wis sudah menjadi tokoh, akhirnya berbuat seperti itu, akhirnya jadilah tuntunan orang orang lain lisanul hal atau lisanul amalnya orang. Contohnya, laki-laki menggunakan cincin dari emas tidak boleh. Tapi ketika saya menggunakan cincin dari emas, lama-lama bagaimana orang melihat? Kok gawe emas dari ini gak oleh. Terus akhirnya sekarang kan terjadi betul ketika itu diulang-ulang terus setiap hari dan tidak ada orang protes, akhirnya itulah istilahnya lisanul hal, tontonan menjadi tuntunan. Okay. Karena di sinetron itu tidak pernah dilarang oleh MUI, tidak pernah dikomentari oleh orang alim yang lainnya, sehingga masyarakat awam menganggapnya boleh. Apalagi sekarang ini ya, kalau sudah di medsos, orang selingkuh sama istri orang lain itu bangga. Oh, dia sudah selingkuh dengan si A, ya, sudah berhubungan badan 3 kali, ini sudah dengan biasa baca di Google. Ini yang tujuan terakhir kata Nabi, jangan sampai kamu seperti Dajjal. Yang aku takutkan bukan Dajjal, yakni ulama yang perilakunya seperti Dajjal. Artinya orang alim yang perilakunya seperti Dajjal. Saya kadang-kadang miris melihat HP ada tadi Mbak, maksud berita ini. Terus karena yang ngomong pengacara tadinya sudah ditalak di rumah karena marah-marah gitu. Artis kan biasa talak. Terus akhirnya hujan terus, adem, ingin melalui bujuni belum di koloni. Nah, besoknya ke pengadilan katanya sudah gak perlu atau jadi nikah, gak perlu nikah lagi, gak perlu talak ke pengadilan karena sudah mau digauli, berarti otomatis talaknya sudah hilang. Coba kalau begitu terus saja gak ada orang yang memprotes, apakah orang generasi berikutnya nganggep kalau sudah keluarkan talak, habis itu digauli mau, talaknya beres, kan gitu. Jadi di medsos kan seperti itu. Nah, anak-anak kecil kalau lihat begitu gak pernah ngaji, nah ya salah kaprah akhirnya. Sehingga yang dipesankan siapa ilah, pergilah dari makhluk kepada Sang Maha Pencipta. Itu tujuannya kabe itu dari makhluk ke Sang Maha Pencipta. Jadi kan berbuat amal, tapi ingin ikhlas gak usah langsung tujuannya kepada Allah. Latihan dulu dari manusia ke manusia. Lama-lama nanti akan timbul bagaimana dari manusia.
manusia kepada sang pencipta. Oke, makanya disuruh mengikhlaskan semua amalan kita. Makanya nenek moyang kita dulu memberi contoh amalan itu sangat sederhana. Kowe pengen ngamal ikhlas, delok nek kowe lungguh nang jamban kali jeblung-blung, kowe ora tau eling-eling to. Itu ulama dulu itu sederhana, enggak perlu bertele-tele. Nek pengen ikhlas, bayangno ae awakmu buah kotoran. Mas kumambang jeblok blung. Ilang wis enggak pernah ngiling-iling. Nah, kalau sudah bisa seperti itu ketika beramal, berarti sudah bisa ikhlas. Ya, jadi pesannya syata ilah ini, kita harus bisa merubah sikap yang tadinya dari makhluk ke makhluk berputar-putar sebagaimana keledai penggiling tepung. Dulu sebelum ditemukan yang namanya diesel, menggiling gandum di Timur Tengah itu, di Asia Tengah, okay? Di mana-mana itu yang muter adalah keledai. Kalau di kita bukan keledai karena kerbau. Masa kecil saya di rumah mbah saya dari ibu saya itu, kalau panen ya, mau nyele padi itu, ini ada mesin diputar sama kerbau muter, terus piringannya terbuat dari batu besar. Oke, terus digiling, ditapeni, digiling, ditapeni. Sekarang canggih, begitu keluar ya langsung bersih. Nah itu kerbau muter, raja muter dari pagi sampai siang. Baru kerbau yang ini diistirahatkan, kerbau satunya diambil, muter raja gitu. Dulu terakhir di sini juga sama, mungkin saya muter gini. Jadi akhirnya kita disindir oleh setan ya persis dengan kode itu muter gitu aja, nggak pernah membuka pikiran, nggak buka peradaban di luar bahwa di luar itu sudah seperti ini, okay? Kemajuan di luar sudah seperti ini. Ada pertanyaan? Jadi kita ngaji ini saya hitung memang pas pendak mulut, pendak mulut ke mulut, artinya mulut adalah pas maulid Nabi. Oke, pas maulid Nabi saya di mana mencatatnya, video pertama dengan ngaji itu ya pas tanggal 18 Rabiul Awal. Oke, tanggal Rabiul Awal. Awal-awal ngaji di sana, lama-lama ke sini. Oke, awal-awal kan di depan, terus pindah ke sini. Saya lihat orang-orang yang ikut ngaji dari gelombang pertama sampai gelombang kedua ketiga sampai ke jenengan, saya lihat sing diterima ngaji nang kene iki mau siji sapa? Sumina. Biasanya meremehkan Sumina itu ketika ngaji lungguh siapnya sampai mari. Kalau nggak percaya videonya saya buka ya. Simiannya sing ini. Loh, iya, makanya ini saya ceritakan sebagaimana apa yang disampaikan saya terima. Kalau yang lain ngaji, ketika sudah lama sholat dan saya diprotes untuk berhenti, masih ingat sebenarnya. Dulu mestinya nilai, saya kan tahu kalau itu asar gitu. Ya kalau asar mesti kalau ada adzan mesti saya berhenti dulu. Baru-baru Gus, karena sudah asar Gus, pengajiannya harus dihentikan. Gitu ya, kayaknya ngaji api juga sudah sempat ngaji. Akhirnya lama-lama ya saya omongin sendiri. Jadi kan kalau tidak mau ngaji karena ada asar, ya tidak usah ngaji aja sama saya. Saya kan enggak suka-suka ngapain. Lagi enggak dulu ngaji kalau aku dengan sistem begini. Kita kan tahu kalau ngaji jam 2 sampai jam 4 otomatis kita enggak sholat asar ala waktiha, on time kan enggak mungkin ya. Oh, di kita ini kan sholat asar itu ada yang setengah 3 lebih sedikit sudah sholat, ada yang 3 jam 3 sore itu sholat 15, ada 15 lebih seperempat sholat, ada yang 16 45 menit baru ada. Kalau jalan nggak percetak rekam nopo jam sampai ini ada di kono, jam ini di kono, boleh suruh ada di kono.
sana adanya di sebelah sana, anak kecil sih pujian sampai bungok-bungok. Tuh, maksud di mami, di patani. Nah, itu kan fenomena sosial. Okay. Terus ketika jenengan memandang masjid yang banyak jamaahnya dengan masjid yang jamaahnya sedikit, lebih diterima mana sama Allah? Gus belum bangun masjid kok, buatan jamaah itu sopi, jamaah mana wong tua-tua. Tadi kira-kira gue seneng di masjidmu rame, karena masjidmu sepi. Kadu digobot dia akan ditambah sepi jamaahnya. Masjid yang ramai juga belum tentu diridhoi Allah. Masjid yang sepi belum tentu tidak diridhoi Allah. Malah sih masjidku sepi, disemangi Gusti Allah. Allah sing sholat itu ikhlas. Masjid yang ramai sebenarnya ramai jualan saja kok nggak pernah. Kalau ada yang ngantar juga nggak masuk masjid sholat kan? Almarhum banyak jamaah ngaji. Iya kayaknya sih mau ngaji rokokan yang jopo. Tapi rokokan yang jopo memang jajan. Itu namanya ciri masjidnya tidak begitu diridhoi Gusti Allah. Ya nggak usah nunjuk masjid. Itu kalau jenengan bangun masjid terus sepi, jangan kecil hati. Apalagi buka ciuman membangun musola di sana. Kalau sepi nggak usah kecil hati. Nanti jenengan lihat lo cili-cili jamaah didik tapi mentes-mentes di bang jamaah akeh gabuk-gabuk. Pilih mana? Oke, zaman sudah akhir. Zaman sudah akhir. Di kitab lain dijelaskan amalan orang zaman akhir tidak ada yang ikhlas. Oke, semuanya tujuannya adalah materi. Syekh Thoilah tadi menjelaskan tujuannya rata-rata materi. Oke. Nanti kalau yang ngaji dengan di masjid yang baru dibangun kok sopi, biar jadi dukung aku kabeh. Oh saya ini gak masih dalam budal. Ya enggak. Jadi harus menata niat. Kalau masjidnya yang dengan bangun tempat ibadah dengan konsep enggak usah kecil hati. Allah itu memilihkan orang-orang pilihan yang mau di situ istiqomah. Ya. Kan di tempatnya bina istiqomah kue-kue itu ya sih mentes-mentes. Dispancet tae. Sing adzan yo imami, sing nyapu langgar yo imami, sing ngubayar listrik yo imami, nggih. Sembarang imami. Apakah enggak ada orang lain banyak di belakangnya masjid itu ketika adzan cangkruan akeh lebih dari 20 orang. Ya tidak bergeming ketika ada adzan. Jenengan enggak usah heran ini zaman sudah akhir. Sing penting gak maksiat meneh wis beres. Karena nanti pada ujungnya di masjid-masjid juga terjadi banyak kemungkaran-kemungkaran. Nanti dia dijelaskan di masjid-masjid akan banyak kemungkaran-kemungkaran. Oke. Pesannya Syekh Thoilah merubah niat, nggih, memperbarui niat. Tujuannya yang tadinya dari makhluk ke makhluk sekarang ditingkatkan dari makhluk menuju Sang Maha Pencipta. Dengan tajud itu niat, nggih nganyar-nganyar niat, nggih ngaji karena Allah, nggih seduluran yo karena Allah. Nggih aja karena terus. Nanti tadi niki pusing. Ya wis. Jadi seduluran karena Allah, ngaji karena Allah, nanti apapun kata Nabi, kita itu di akhirat nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai selama di dunia. Jadi dengan ngaji dengan saya sampai akhir hayat, pengajian ini belum selesai dengan meninggal. Ya nanti akan ketemu kita di sana. Saya juga akan mempertanggungjawabkan orang-orang yang ngaji. Ini benar jamaahmu. Gih Gusti, itu ibadah ini nih. Makanya saya absen. Ini Gusti tak buka channel YouTube lo, kan dibuka. Ya. Saya kan ada beberapa jamaah yang sudah meninggal. Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, karena yang satu ketika mau meninggal, anaknya disuruh ke sini. Gus, lo dikekin mak. Ini apa?
Rosewau jam 11 jenengan kali tiang kali murukima mungkin bar asar pasti dengan asing kecamat lungo. Iya bener nih jenengan Gus. Iya lah apa sih dijaluk makmu niku nyuwun sarung putih sih biasanya jenengan damel niku Gus disaksi dan mereka lek mak niku gak ngaji Gus. Akhirnya gempot sarungnya putih tak kare dan tak cepat di mana itu. Wes ben saksi ini keringet ke jawa no, ya ini mah cerita diubah karena Mbak Eri. Tapi ya wes tak cepote saksi malaikat keringet ke jawa no nunggu no, gue tadi no kafannya maku yo. Ipas sesuai dengan anunya. Sehari sebelum meninggal anaknya disuruh ke saya disuruh ke sana. Ibunya menyampaikan, Gus, kula niku ngeten. Tapi jenengan pun begini, kula penting Gus, piyake kontak ganti. Oh, nggih, bantu kula akeh kontak ganti. Lho saya itu lho Gus, terus ngeten. Kula niki sakit kajeng dibeto lare-lare teng rumah sakit. Tapi jenengan sanjang wis gak usah rumah sakit, dilungkas ke sana sing usul. Jadi kula kebetulan ke rumah sakit. Orangnya masih sehat. Akhirnya sesuai itu saya nanya ke sini, aku biar diulangi ngaji apa namanya rahasianya surat Al-Muluk. Oh benar pula ditakoni malaikat nang alam kubur. Aku biar dijanjikan di kawet no, tapi belum tak jaluk no. Yang dilalah saya nuliskan sudah selesai tapi saya bawakan. Kuben surat Al-Muluk muncul di hadapan makmu ketika berhadapan dengan Munkar Nakir. Lek makmu angel-angel ngomongnya, ya Allah Munkar Nakir, mengaku ngaji nang Gusti terus katon kitab telu maksud jiwa takoh iman roh buka. Pangeran iku sapa jeneng meni bodhomu. Ya karena jenengan sudah ngaji ketika di kuburan ya jangan takut itu sama dengan makhluk. Dengan kita ketika ditanya man robuka sapa pangeranmu wa man nabiyuka kene takoki Munkar Nakir wa man nabiyuka apa kabeh wong takoki wa man nabiyuka lan mati iso takoki tenane ada sing mati kan di nabi kowe takoki wa man nabiyuka eka ya mau aku ya murid pengikut kanjeng nabi wa ditakoki wa man nabiyuka nggih. Jadi ini juga tidak ada yang ngelit. Sangunnya mati pun udih-udih temen karena mati ketika ditanya man roh buka kita saya dijawab terus menengahnya kita man nabi buka ya saya dijawab kalau dewe nabi ini kanjeng nabi ya harusnya kan pertanyaan itu menyeluruh kabeh takoi wa man nabiyuka memang nek kanjeng nabi mati wa takoi wa man nabiyuka kan kira mungkin toh. Makanya Sayyidina Umar ketika kasih urip pengin ketemu malaikat maut ya ketemu ditakoi pertanyaan kubur apa ono makanya dibocornya ulama-ulama pertanyaan kubur itu gara-gara Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kalau jawabannya rendah-rendah ini terus diculik motoli ini. Makanya ini kan saya kepanggil malaikat-malaikat Munkar Nakir, malaikat maut motoli yang ngir-ngir. Karena dia memang diculik oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata pertanyaannya man roh buka waman nabi buka. Boso mati tenang, Sayyidina Ali dungo ya Allah kalau jenang paling ikasak. Tenang tak malaikat maut nakoi kali malaikat Munkar Nakir dan kuburan mau wanita koi Umar. Umar seumur hidupnya itu orang yang paling tegas, paling sadis. Jadi ini dia kalau di malaikat maut ya kalau di malaikat Munkar Nakir. Akhirnya dibukakan oleh Allah kasafnya Sayyidina Ali melihat malaikat masuk ke kuburnya Umar bin Khattab. Ditakoi man robuka malah disentak. Ditakai waman nabiyuka, apa kue goblok karo laku ki koncone kekasihnya apa ditanya gak mau kue sopo saja nih aku ini koncone kanjen nabi ya. Jenengan yang laku-laku kan oleh ngomong aku koncone si A kan makanya sejak itulah kita boleh
ngaku dadi umatnya Kanjeng Nabi. Ketika kesulitan di alam kubur yang ngomongnya umatnya Kanjeng Nabi. Ini tujuannya dari hamba kepada Allah. Pun jelas ya, apa yang disampaikan oleh Syaikhullah, kita memperbarui niat, niat ngaji karena Allah, tujuan ngaji supaya nanti kita melewati siratal mustaqim diringankan oleh Allah. Jangan dengan pikir wong alim itu melakukannya kerabut, akeh ilmu nih, akeh dosone itu kok ilmu nih, ya, garai kecebur rokok. Enak mau bodho ilmu nih gak akeh, melaku hus langsung enteng. Tapi ketika enggak punya ilmu di akhirat ya tidak bisa berbuat apa-apa, nggih. Jenengan ingat-ingat tujuan ngaji, nggih, yang pertama kita ingin meringankan perjalanan di siratal mustaqim. Kedua, ketika hidup di dunia ingin menyeimbangkan antara kehidupan kita duniawi dan ukhrawi, nggih. Dua ini saja. Karena yang ketiga ini Kanjeng Nabi berpesan, Nabi itu tidak takut pada Dajjal, tapi lebih takut kepada umatnya, ulama yang melebihi Dajjal kelakuannya, yaitu ulama su. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam ini membawa manfaat barokah fiddunya wal dunya hatta akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa arzuqna fahman nafi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu ta'ala Rabbi fa'afa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa bidu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.